ini WhatsApp dan ketemu lagi di channel di Tenggara. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Di kesempatan yang pagi panas menyengat, ini nuruni genteng rumah Kampung. Kayak gitu, itu pada nurun-nurun itu tinggal separuh, yang separuh udah kayak gini. Terus sebelahnya rel kereta api itu toyo atau talangnya diturunin. Kereta pas lewat itu, nah, itu terus disiram, nah, kayak gitu buat main-main kayak gitu. Awas hati-hati bro, selalu gunakan helm pengaman kepala. Terus habis ini disiram dengan air biar nggak debu, soalnya sebelahnya rel kereta api sama rumah tetangga situ juga mobil, banyak mobil itu perusahaan kayak gitu pada sibuk kayak gitu. Harus hati, ini ada tanah kayak di kita di Indonesia, ada tanah kayak gitu disiram biar nggak debu untuk pada nyebrang itu di rel kereta api. Ini yang separuh saat tadi udah sekitar 2 jam habis, ini tinggal dikit, yang tinggal depan itu aja. Nah, itu pada sibuk kayak gitu. Nah, ini talang atau nanti biar nggak ngumpul di situ sama air. Nah, kayak gitu jabruk-jabruk kayak itu. Kayak gitu pada sibuk, ada sibuk nurun genteng. Nah, kayak gitu. Ya, cukup sekian video dari saya. Semoga Anda semua terhibur dan berbagi pengalaman di negeri Sakura. Selalu dukung dan support channel Yudi Tenggara. Semoga kedepannya semakin meluas dan berkembang. Jangan lupa di subscribe bagi penonton baru atau yang baru bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, pejuang keluarga.